Wah, edun pisan, euy. Rumahnya teh gede pisan. Ini teh benar rumah Neneng? Ya iyalah bang, beneran rumah saya. Ini itu cuma salah satu dari kedelapan rumah bapak saya. Karena kebetulan bapak saya itu lagi ada kerjaan di sini, jadinya stay-nya di sini, gitu. Neng teh pasti bohong. Ini teh pasti rumah majikan Neng. Ya Allah, si abangnya gak percaya banget. Bang, emang saya ada tampang-tampang bohong gitu, ha? Nih, uangnya. Neng. Sedap, Neng. Ini teh kelebihan 100.000. Udah, ambil aja kembaliannya buat abang. Di rumah saya uangnya digunting-guntingin, bang. Ini kan bagor, oi. Oh, iya. Makasih ya, bang. Saya pergi dulu. Mangga, Neng. Iya, makasih. Ya. Maaf, siapa ya? Udah nggak apa-apa, tenang aja, gampang sama saya. Nanti ibu marah. Enggak, nggak bakal marah, udah. Iya non. Iya. Palsu, jadi Marsha tuh pakainya kalau misalkan Marsha lagi pengen kelihatan cute aja gitu, kadang-kadang aja. Aduh. Mih. Mulai hari ini, Marsha kuliah loh. Tapi, Marsha udah izin sama Mang Ujang. Jadi, selama Marsha kuliah, Marsha bawa motornya Mang Ujang. Apa? Pakai motor? Iya. Marsha.
Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo. Iya, halo. Halo, halo, halo. Kenalin. Marsha, Marsha. Selamat pagi. Marsha. Anak baru. Ya, halo. Selamat pagi semuanya. Halo. Si? Halo. Halo. Gue udah di mana? Gue udah di depan perpus nih. Wah, ini gue juga di depan gedung perpus. Lu di mananya sih? Sebelah mana? Kayak deket suaranya. Halo? Halo, Tik? Tik? Marsha? Marsha? Iya, iya, Marsha. Beneran Marsha? Emang Marsha dari tadi. Iya, beneran Marsha kok. Gini ya, Tik. Gue itu sengaja pengen kelihatan jelek supaya gue itu bisa ngebedain mana temen yang benar-benar ikhlas sama gue sama mana yang enggak. Dan ternyata lo nggak ikhlas temen sama gue. Ya jelas lo nggak ikhlas. Lo tuh cantik, Syah. Lagi pula lo pikir enak apa jadi cantik kaya tapi lo dikelilingin sama orang munafik. Gue maksud lo munafik? Ya nggak tahu. Semoga sih lo nggak termasuk. By the way, kelas kita di mana? Tuh. Yun. Tik. Nih ada mahasiswa baru. Halo. Yuni. Marsha. Yaudah yuk, ayo kelas. Namanya Irfan. Gue juga pernah kok ditolong sama dia waktu dikerjain sama kakak senior. Walaupun tampangnya songong, tapi dia baik kok. Teh namanya Marcel. Dia juga kuliah di tempat kamu kuliah. Dan satu lagi, Marcel ini adalah calon tunangan kamu. Jadi, papi sama papanya Marcel udah sepakat merencanakan tunangan kalian dari kecil.
Kamu ingat gak sih waktu kecil-kecil dulu suka main pengantin-pengantinan? Hah? Aduh, Mi, itu tuh udah waktu Marsha masih kecil, udah lama banget. Marsha juga udah lupa kali. Lagi pula teman masa kecilnya Marsha itu kan banyak banget, gak cuma Marcel doang. Mami kok juga tega banget sih sama Marsha, ngomong kayak gini baru sekarang. Mi, emangnya Mami pikir Marsha tuh gak bisa cari jodoh Marsha sendiri? Mami ngeraguin Marsha gitu? Ya enggak sih, emang kamu udah punya pacar gitu? Ya. Belum sih. Alhamdulillah ya Allah. Jangan atusah. Marcel ini yang terbaik buat kamu. Dia teh anaknya baik, kasep, nurut sama mami juga. Pokoknya baik deh. Pokoknya kalau kamu nanti ketemu sama dia pasti kamu naksir. Marcel juga kalau ketemu sama kamu pasti akan naksir. Ya. Bentar ya, tungguin. Marcelnya mana? Aduh, Jen. Masih dandan, biasalah kepingin cantik. Tante, sebenarnya Marsha itu seperti apa ya? Aduh. Marsha itu sama kayak mamihnya. Cantik. Wah. Aku terakhir ketemu dia itu waktu dia mau ke Amerika. 3 tahun yang lalu. Iya, udah lama ya. Sebentar lagi ya. Iya. Ayo silakan, silakan diminum. Ini dia Marsha. Lah, anak mami. Kenapa aku ditutupin pakai pastina? Malu gitu. Iya, silakan. Di situ ya. Ayo, Jom, silakan. Jadi, Marsha Chano itu teman kecil lo. Wah, gila lo ya. Orang kayak Marcel dikerjain. Wah. Emangnya lo kenal sama dia? Ya iyalah, dia kan senior di kampus ini. Tuh, lihat. Itu namanya Tika, pacarnya Marcel. Mereka berdua tuh terkenal banget di kampus ini. Yang cowok jago basket, yang cewek jago dance. Pentolannya cheer kampus gitu deh. Ntar dulu, maksud lo cheerleader? Iya, kayak gitu. Ready, go! Bagus. Halo. Halo Tika, halo semuanya, halo. Siapa sih lo? Oh iya, Pak. Kenalin, nama gue Marsha. Aja ya. Jadi sebenarnya gue itu datang ke sini karena gue mau daftar cheers gitu. Kenapa gitu kok pada ketawa semua? Ah, gue tahu pasti pada welcome banget ya, pada setuju banget gue pengen masuk cheers ya. Makasih lo, enggak usah sampai segitunya. Siapa yang setuju lo masuk cheers? Ya, berarti enggak bisa gitu ya. Lagian emangnya apa sih caranya jadi cheers? Yang pertama, lo harus jago dance. Yah, kecil. Kedua, lo harus jago akrobat. Elah, akrobat lagi, gampang banget. Ketiga, lo harus cantik. Yah, lo gak ngeliat muka gue cantik kayak gini? Pede banget sih lo. Kalau giginya kayak lo itu gak termasuk kriteria cantik.
Aduh, begini ya Neng Tika, biar Marsha jelaskan. Semua cewek yang ada di dunia ini itu cantik. Yang enggak cantik mah cuma laki-laki doang. Mendingan gini deh, sekarang gue tunjukin sama lo dulu kemampuan dance sama akrobat gue. Baru abis itu lo bisa ngejudge gue itu memenuhi syarat apa enggak. Cewek itu lagi. Mau ngapain sih dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, Kak. Ih, diam aja gimana sih? Bola gue itu terus ada sesuatu deh. Gigi lu itu pakai magnet ya? Lo lagi? Lo gak suka? Jadi cowok, omongan tuh dijaga. Cowok tuh yang bisa dipegang omongannya. Tapi kalau omongan lu busuk kayak sampah kayak begini, gimana yang ngomong? Ginyong lo tuh cuma bakal jadi bahan bulian doang. Sekarang lo sakit hati kan? Enggak. Terus? Lo lari kesini kenapa? Bukan karena sakit hati gitu? Aduh, Putik. Tadi itu gue kesini karena ginyong gue itu copot. Nah sekarang gue baru pasangannya. Astaga. Wah, lo di Amerika belajar acting sama Tom Cruise ya? Acting lo oke banget tadi. Telepon Mang Ujang di gue. Halo Mang Ujang. Iya nih Mang Ujang. Ini apa namanya? Gimana nih ya ban motornya kempes Mang Ujang? Halo?
sama manusia harus saling tolong-menolong. Oh iya, nama gue Marsha. Lo pasti Irfan kan? Bentar. Ya, halo Bu. Ini Bu sebentar Bu ya, lagi nganterin teman. Ban motornya bocor. Iya Bu, nanti abis ini langsung ke pasar ya. Ya insya Allah malam tetap jualan kok Bu. Iya Bu, assalamualaikum. Lo jualan? Jualan apa? Nasi goreng. Kalau malam, gue keliling. Oh, maksud lo keliling pakai gerobak gitu? Iya, emang kenapa? Ada yang salah? Ya cuman heran aja sih gue kalau misalkan cowok sedingin gue, sesongong gue, mau jualan nasi goreng pakai gerobak keliling-keliling, gitu maksudnya? Iya, nggak gitu juga. Ya tapi kan yang penting walaupun muka lo songong, hati lo itu tetap baik. Suka. Enggak gitu maksudnya, gue suka ya gitu. Makanya ya, don't judge the people by the cover. Ya, lagian gue juga jualan bantu-bantulah sedikit. Walaupun dapetnya nggak banyak, tapi daripada gue di rumah, nggak ngapa-ngapain. Mendingan jualan, lumayan menghasilkan. Keren tau nggak sih? Pokoknya kapan-kapan gue harus nyicipin nasi goreng buatan lo. Hah? Ntar malah ngutang lagi. Ih, enak aja bercanda gitu. Ini bener rumahnya. Kok bisa ya dia tinggal di sini? Setahu gua kan ini komplek orang-orang kaya. Irfan! Akhirnya datang juga. Kenapa kok bengong? Lu bener tinggal di rumah ini? Iya, bener tinggal di rumah ini, rumahnya majikan emak gue. Majikan emak gue? Maksudnya? Iya, jadi gue kan tinggal sama emak gue. Emak gue itu jadi pembantu di sini gitu, ini rumah majikannya. Iya. Kirain. Yaudah, jadi mau beli nasi goreng? Jadi dong. Mau berapa? Sebentar gue hitung dulu. Mami. Emak, Mang Ujang, Ibu Majikan, Mpo Inem, Mpo Ijah, Mpo... Ini banyak banget pesannya. Lagi ulang tahun ya, mau traktir semuanya? Oh enggak. Maksudnya bukan gue yang traktir. Jadi tuh emang lagi pada nitip gitu sama gue. Kan kebetulan nih gue tahu ada abang nasi goreng melewat yang ganteng gitu. Jadi gue kasih tahu pada nitip. Ya gue mah mana mungkin, orang gue gak punya duit, kuliah aja dibayarin sama yang punya rumah. Yaudah jadinya mau berapa semuanya? Kira-kira ya
10 deh kayaknya. Okay. Oh iya, yang satu jangan pedes. Soalnya gue itu gak suka pedes. Bikinnya yang manis aja ya, biar kayak gue nya. Jadi gue itu ada formasi baru buat kalian. Nih, gue ajarin sekarang ya. Tapi tikanya belum nyampe, cuman ya udah deh. Ngapain lo foto-fotoin kita berdua? Kalian berdua itu emang pasangan yang serasi banget. Ya, paling enggak ini bisa jadi bukti lah buat gue nanti. Bukti apaan? Jangan ngaco ya lo. Kalau lo berani macem-macem sama foto kita berdua, gue gak akan kasih ampun. Ih, siapa yang ngaco? Gue tuh serius tau gak sih? Gue itu punya masalah sama Marcel. Aduh, ya ampun. Gimana ya kalau misalkan Mami sampai tahu ternyata cowok yang dijodohin sama anaknya tercinta yang paling cantik itu udah punya pacar dan udah mengkhianati kesepakatan keluarga. Gue butuh penjelasan lo sekarang. Gue bisa jelasin semuanya. Oke, gue dengerin. Tapi kan di sini juga, Tik. Udah yuk, mendingan sekarang kita lanjut aja latihannya, ya. Gue butuh penjelasan lo sekarang. Oke, gue ngaku. Kalau selama ini orang tua gue udah jodohin gue sama Marsha. Sejak kecil, Tik. Nyokap dan bokap gue itu selalu bilang sama gue, kalau jodoh gue itu nantinya Marsha. Tapi, Tik, yang lo harus tahu, gue itu gak suka sama dia. Terus, lo terima perjodohannya? Untuk sementara ini, gue belum punya jawaban untuk bilang gak setuju sama keluarga gue. Karena masalahnya tuh rumit banget, Tik. Itu artinya hubungan kita tuh udah gak ada harapan. Akan berakhir pada perpisahan. Tika, gue ini cinta sama lo. Gue juga cinta sama lo. Tapi kalau akhirnya kita harus pisah? Gini, Tik. Gue punya cara supaya ngebatalin perjodohan ini, oke? Gimana caranya? Oke. Sama Marcel dan lo pernah sekolah di Amerika. Udah jelas lo itu orang kaya yang lagi sandiwara kan? All out banget lo sampai pakai motor butuh segala, pinjam dari pembantu lo. Serah deh,
bukan urusan gue juga. Yang jelas, gue itu gak tahu lo punya rencana apa. Dan satu hal yang harus lo ingat, gue gak akan ngebiarin lo ngerebut Marcel dari gue. Karena lo tahu, karena Marcel yang sempurna, cuma buat gue yang sempurna juga. Ngerti lo? Gak ada yang sempurna di dunia ini. Baik lo, ataupun Marcel, bahkan gue sekalipun juga gak sempurna. Sempurna itu adalah ketika manusia bisa menemukan belahan jiwanya. Bener kan apa kata gue? Tadi tuh gue ngedenger Yudi ngomongin tentang Irfan. Kalau misalnya si Irfan tuh emang jualan nasi goreng di depan rumah si Marsha. Good job, Tika. Dengan kayak gini, gue bisa manfaatin Irfan buat maksa Marsha untuk batalin pertunangan gue. Dengan begitu, posisi gue dan orang tua gue bakal aman. Malam. Nasi gorengnya, Bu? Enggak, Sep. Mulai besok, kalau bisa jualannya jangan di depan rumahnya. Pindah aja ya. Ibu tak jadi enggak enak ngomongnya. Tapi mudah-mudahan rezeki kamu teh lebih banyak di tempat barunya. Amin. Kalau memang nggak boleh jualan di sini ya, nggak apa-apa Bu. Saya malah yang minta maaf udah ganggu. Tapi ngomong-ngomong, Ibu yang punya rumah ini? Iya tuh. Iya. Kalau gitu saya langsung permisi. Iya iya. Iya. Si gelis teh kamu mau kemana malam-malam begini? Ya, mau beli nasi goreng. Enggak ada tukang nasi gorengnya, tahu enggak jualan di sini, udah pindah. Taruh. Udah pindah? Tapi jangan-jangan mami yang ngusir ya? Oh, kok mami sih? Enggak lah, mungkin teh dia bosen. Masa dia jualan di sini terus, ya kali aja dia keliling-keliling. Lagian teh, kamu makan nasi goreng setiap hari nanti takut kolesterol enggak? Hah? Masa masih muda kena kolesterol? Ya. Irfan. Syah. Itu ya, lo pindah tempat jualan. Soalnya semalam pas gue mau beli nasi goreng lo gak ada. Gue lupa kasih tahu. Jadi kemarin tuh orang yang punya rumah, ibu-ibunya tuh gak pengen gue jualan di depan rumahnya lagi. Ya, diusir tapi masih secara halus kok. Hah? Ya ampun, mami jahat banget sih. Mami? Mami yang punya rumah. Gue itu manggil yang punya rumah itu mami, gitu maksudnya. Oh. Udah lah, gak apa-apa, gak usah terlalu dipikirin. Gue paling balik lagi ke tempat mangkal gue dulu. Tapi ntar kalau misalkan gue mau pesen nasi goreng gimana dong? Ya tinggal datang aja langsung. Tapi tempat mangkalnya berarti jangan jauh-jauh ya. Dekat aja dari rumah gue. Hai Marsha. Lagi sayang-sayangan nih sama Irfan.
Lo punya bodyguard baru sekarang, Sia? Mau lo apa sih, Sia? Eh, gue perhatiin. Kalian tuh makin deket ya? Ya wajar lah deket. Marsha ini langganan nasi goreng sama gue. Wow. Berarti lo keliling sampai ke rumahnya dong? Wih, hebat. Itu kan komplek elit. Gue aja yang mau masuk ke sana itu harus izin satpam dulu. Padahal gue juga udah izin sama maminya. Sadis kan? Maksud lo apa sih? Udah, Fan. Mending ya sekarang kita pulang aja, udah gak usah dengerin omongannya orang, gak jelas. Orang gak ada tali, gak ada mustilas, nyambung-nyambung aja, gak jelas. Nah, yuk. Hey, Fan. Lu ini pinter. Punya otak dan pikirin. Ayo, yuk. Jadi lu deket sama Marcel? Gak usah dijawab juga gak apa-apa kok. Lagian gak penting juga, bukan urusan gue. Enggak gitu. Gue cuman sekedar tahu aja. Ya kan kita satu kampus, jadi tahu gitu. Sekedar tahu, tapi dia bilang dia sering main ke rumah yang lo tempatin itu. Iya. Aduh. Marcel bisa ngancurin drama gue nih. Sumpah, gue benci banget sama mata kuliah ini. Kan kelembagaan gue kan gak susah hitung. Aduh, udah deh. Lo itu gak usah kebanyakan ngeluh, kerjain aja. Makanya jangan banyak bercanda. Nyesel gue satu kelompok sama lo, Yud. Gak bisa ngapa-ngapain. Ini nomor 3 mau dijawab apa coba? Yaudah kali, jawab aja. I don't know, kasih ke Indro. Yudi. Lo tuh ya, tampang aja aku tuh buku. Bawa buku kemana-mana, tapi dikasih soal gini doang lo gak bisa jawab. Kalau gini caranya ya kita bisa ngulang mata pelajaran, tau gak sih? Marsha, gigi lo ompong. Yot, ini itu ginyong palsu, bukan beneran. Palsu. Kan, apa juga kata gue. Bakal ketawa satu persatu. Yudi, please banget gue minta tolong sama lo. Please, lo jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kenapa harus dirahasiain? Orang-orang pengen cantik. Kok lo pengen jelek sih? Semua ini supaya gue bisa ngedapetin temen kayak lo. Yang tulus temenan sama gue walaupun gue itu ginyong. Walaupun gue itu jelek. Dengar ya, lo itu tetap jadi pemain cadangan ya, Sya. Tapi kan yang ngebuat formasinya itu gue, kreasinya dari gue. Lo siapa? Lo pikir lo penting di Cheers? Guys, kalian pilih formasi mana? Gue atau dia? Woi, jawab dong. Pilih formasi gue atau formasi dia? Woi, jawab. Tapi kalian pernah mampet ya? Cheers. Mulai sekarang, Marsha yang megang kendali formasi ini. Sel, tapi kan gue cuma untuk nyikirin dia. Sorry, Tik. Tapi untuk sekarang ini, formasinya Marsha jauh lebih keren daripada lo.
Karena kemarin gue udah sempet lihat cara mereka latihan. Tapi... Udah deh, lu mau disetri juara gak? Iya, tapi kan... Udah, percaya sama gue. Marsha, mulai saat ini semua formasi cheers lo yang pegang kendali. Lo leadernya. Lo jahat, Sel. Lo gak punya hati. Ya, gue yakin banget kalau ciri kita semua dipegang kendali sama lo akan jauh lebih baik. Gak gini juga kali, Sel. Lo apain tuh si Tika, hah? Oh, gue tahu. Apa jangan-jangan kalian berdua itu lagi main drama-dramaan ya? Iya. Lo punya rencana apa lagi buat gue? Kalian berdua punya rencana apa? Sia. Gue ini gak ada drama-dramaan. Oke, mumpung sekarang ada waktu, mendingan digunain buat latihan. Oke, calon jodohku. Oke, semua tim, semangat ya latihan. Kayaknya mereka lagi ada masalah ya. Ah, si Tika itu kan emang super iri banget sama Marsha. Dan dia pikir itu ginyongnya si Marsha itu beneran. Maksud lo apa sih ngomong barusan? Maksud gue, si Tika kan gak mau kalah sama si Marsha. Masa cantik-cantik bisa kalah sama ginyong? Ya gak? Masih pada inget kan formasi yang gue ajarin? Masih. Oke banget! Ayo dari formasi yang pertama, coba. Marcel, gue harap kejadian di aula tadi bagian dari skenario lo. Sorry Tik, tapi itu bukan bagian dari skenario. Gue udah mutusin untuk terima perjodohan orang tua gue. Tapi lo bilang lo cuma cinta sama gue. Cinta itu bisa diciptakan, Tik. Dan gue kan berusaha untuk nyatain cinta gue sama Marsha. Gue yakin gue bisa. Lagi pula, Marsha juga gadis yang baik. Lo jahat, Sel. Gue gak terima. Gue yang cantik kayak gini, lo bandingin sama Marsha yang ginyong. Ini gak adil. Gak adil. Tik, maafin gue. Jangan minta maaf sama gue. Gue tahu lo masih sandiwara kan? Lo takut karir bokap lo hancur karena bokapnya Marsha atasan bokap lo kan? Iya kan? Bilang iya, Sel. Bukan, Tik. Lo salah. Gue itu tulus sama Marsha. Gue nggak lagi nyari kesempurnaan. Yang gue cari sekarang adalah saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dan semua itu ada di diri Marsha. Tik, sorry Tik, semoga lo nemuin kebahagiaan lo. Motor gue kok gak ada? Motor lo udah diangkut. Maksud lo? Diangkut? Diangkut sama siapa? Ya, diangkut sama Derek lah. Udah tenang aja. Gue udah suruh anterin ke rumah lo kok. Karena mulai sekarang yang akan antar jemput lo kampus itu adalah gue. Ayo pulang. Apaan sih lepasin gue? Lo pikir gue gak tahu? Lo tuh gak tulus kan sama gue? Gue tuh masih ingat pas pertama kali lo ngeliat muka gue, lo tuh pengen muntah karena muka gue jelek, iya kan? Ah, iya kan? Ah, ah, ah.
emang sih awalnya kayak gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue ini harus terima perjodohan ini. Ya, apapun lo ini, siapapun lo itu, ya meskipun lo jelek, tapi gue yakin kok pilihan orang tua kita itu adalah pilihan terbaik buat kita kan? Marsha, Marsha, gue akan bikin lo jatuh cinta sama gue. Nggak gitu. Tahu gimana jadinya gue kalau misalkan gak ada lo. Sama sih ya. Gue juga gak tahu kalau gak ada lo. Mungkin hidup gue. Yang penting gue cuma pengen tahu apa isi hati kita sama atau enggak, itu doang. Oke. Dah, gue udah bilang jawabannya sama lo. Lo denger nggak? Gue nggak denger, ngomong apa sih barusan? Ih, gimana sih, kan tadi lo bilang sama gue kalau misalkan gue itu jawabnya disuruh pakai bahasa batin. Nah, barusan gue udah bilang sama lo jawabannya. Jawabannya kalau misalkan
Oh ya, sebelum itu kita mampir ke mall dulu ya. Hari ini nyokap lu ulang tahun kan? Sorry Fel, hari ini gue dianterin sama Irfan. Ayo. Bentar. Kok kalian deket banget sih? Gue sama Marcia udah jadian. Kenapa? Nasib lu bakal sama kayak Tika. Tika itu pacar gue yang sangat gue sayangi. Tapi sekarang, dia jadi mantan gue. Dan lu tahu, gue sama Marcia ini sebenarnya udah ditakdirkan untuk dijodohin bersama. Apa jangan-jangan Marcel udah tahu ya kalau misalkan gue itu pakai ginyong? Aduh, apa jangan-jangan Mami yang ngasih tahu ke dia? Tahu dong kalau misalkan gue ke kampus pakai ginyong. Apa? Hah? Hah? Oh, ya ampun, Mami. Pasti Mami sibuk banget ya sampai-sampai Mami tuh gak nyadar kalau misalkan Marsha itu ke kampusnya emang pakai gigi palsu ini. Asya, kamu itu anak Mami, cantik. Seperti bidadari yang turun dari langit. Kenapa teh kamu minta jelek, Marsha? Kenapa? Salah Mami itu apa sama kamu, siapa? Kamu udah keterlaluan, Marcia, keterlaluan. Berarti Marcel belum tahu soal ginyong palsu gue. Tapi kalau bukan karena ginyong, kenapa Marcel tiba-tiba berubah? Atau benar karena bokapnya? Tapi kan bokapnya Marcel tuh orang baik. Kayaknya si Marcel emang belum tahu kalau misalkan gue tuh pakai ginyong. Soalnya nyokap gue aja tuh nggak tahu kalau misalkan gue tuh ke kampusnya pakai ginyong palsu. Baru gue kasih tahu tadi. Berarti bener sih, Marcel itu mau tulus sama lo. Dia cinta sama lo dan dia juga ngehargain keinginan keluarga kalian.
Iya kali ya. Tapi kayaknya lo deh yang masih belum ikhlas. Tik, gue itu kan sukanya sama Irfan, bukan sama Marcel. Kenapa sih jadi kayak gini? Gue gak mau kehilangan Irfan, Tik. Ya lo cari dia dong, Syah. Lo usaha. Lo jelasin semuanya ke dia. Termasuk ginjal palsu lo. Kalau mulai hubungan itu gak boleh dari kebohongan, tau? Iya juga sih. Tumben lo bijak. Hidup yang mengajarkan gue, Syah. Yalah, apaan sih lebay lo? Yaudah deh, bye. Bye. Gak ada ya? Oh, Van. Lo tuh di mana sih sebenarnya? Ya. Sia, gue cariin lu kemana-mana. Ini udah malam, lu gak baik sendirian. Yaudah, mendingan sekarang kita pulang, oke? Gue anterin lu ke rumah. Oh iya, barusan nyokap gue bilang kalau bulan depan dia bakal ngesmin tunangan kita. Pernah ngeliat Irfan Syah beberapa hari ini. Kan biasanya dia asisten dosen. Mungkin kegiatannya udah selesai kali. Oh iya, kan bulan depan si Irfan wisuda. Tapi lo tau rumahnya Irfan gak? Soalnya dia tuh dihubungin sama gue tapi gak bisa. Aduh, gue juga gak tahu Syah. Lo gak usah khawatir. Gue bakal bantuin lo kok, tenang aja. Ya udah, makasih ya Yud. Syah. Gue yakin Irfan tuh tulus banget cinta sama lo. Mungkin dia butuh tenangin diri dulu. Nanti juga dia bakal nyari lo juga. Ya, semoga sih Yud. Makasih banyak ya. Lo itu emang sahabat terbaik gue. Biasa. Puas lo? Kasian tahu anak orang lo gantungin. Gue ngelakuin semua ini karena ini yang terbaik buat dia. Kata siapa? Dia itu dari tadi nyariin lo. Nah itu artinya dia tuh gak mau kehilangan lu. Mau tahu kenapa dia bohong? Karena dia tuh gak mau kehilangan lu juga. Gua aja ngerti, maksud lu enggak sih? Jangan yang ngusir gua kemarin tuh mamanya Marsha lagi.
Keren lu bunyi tuh. Ya, mendingan angkat teleponnya. Udah angkat aja. Aduh, lo tuh bawel banget sih. Tuh kan udah keburu mati. Gue tuh gak tahu ini siapa, namanya gak ada di kontak gue. Campur aja sih. Gue gak bisa mampir. Ya elah, gue juga gak ngajak lo masuk ke dalam kali. Siapis dong. Lo jangan terus gitu sama gue. Kasih bentar lagi, kita udah mau tunangan. Gue ini udah bisa mulai sayang sama lo. Sel, please deh, ini tuh masih sore. Gue sampai hari ngegombal, basi tau gak? Ya, tenang aja. Gue bisa dapetin lo kok. Semua omongannya dia. Sama gue. Maafin gue ya kalau gue nyakitin perasaan lo. Gue bener-bener gak ada maksud, Van. Van, please, izinin gue buat ngejelasin semuanya. Sampai kapan kita harus kayak gini? Gue pengen, kalaupun hubungan kita harus berakhir, gue mau akhir yang baik. Gak kayak gini.
juga cemburu sama Marcel. Tapi gue juga gak mau lepasin lo, Sia. Maafin gue ya. Urusan lo, Ginyo. Hai, Sel. Apa kabar? Baik. Kenalin nih pacar baru gue. Namanya Markus. Oh iya, Sel. Kok cewek lo gak dikenalin sama mereka sih? Kenalin nih, namanya Marsha. Si Ginyo. Sam, jadi ini cewek lu? Iya. Dan kita sebentar lagi bakal mau tunangan. Gue denger banget nih berisiknya hati kalian. Pasti dalam hati kalian tuh kalian pada bilang, kok ginyong banget sih? Ceweknya Marcel kok jelek banget ya? Pasti gitu kan? Jika stop. Marsha ini berperan kayak gini, biar dia gak digodain sama cowok-cowok lain. Biar cuman gue yang cinta sama dia. Tunggu. Maksud lo berpenampilan kayak gini apaan sih? Sia, sekarang waktunya. Sia, please, hentikan sandiwara lo. Demi gue, Sia. Sel, lo apa-apaan sih? Gue gak ngerti lo ngomongin apaan. Nih, ini gigi ginyongnya Marsha. Wajah aslinya. Cantik kan? Pasti kalian bertepuk sana. Sia. Sia, tunggu Sia. Marsha. Marsha. Marsha, tunggu bun. Udah puas lo ngebongkar penyamaran gue, hah? Ini semua gue lakuin buat kebaikan lu, Sia. Kebaikan gue yang nentuin, itu bukan urusan lo. Tapi lo calon tunangan gue. Gue itu baru calon tunangan lo, Sel. Dan hal itu bisa gue gagalin sekarang juga. Sia, please, jangan gagalin. Gue ini cinta sama lu, Sia. Sejak kapan, hah? Sejak pertama kali gue melihat lo. Bohong lo, emangnya gue lupa. Pertama kali lo ngelihat gue, lo pengen muntah, kan? Jadi waktu itu, gue pernah ngeliat lo tanpa gigi palsu lo. Dan sejak saat itu, gue cinta sama lo, Sia. Marsha, gigi lo ompong. Dan setelah gue sadari, lo itu wanita yang tepat buat gue. Jadi itu alasan lo cinta sama gue? Makasih. Mulai sekarang, jangan pernah temuin gue lagi. Sia, Sia tunggu! Lepasin tangan gue. Kita itu gak pernah ada hubungan apa-apa. Dan sampai kapanpun, gue gak akan pernah bisa jatuh cinta sama cowok licik kayak lo. Sia tunggu, Sia! Lo itu cuma buat gue, Sia! Lo gak bisa kemana-mana lagi! Marsha! Marsha tungguin! Marsha! Mana? Marsha, mau pulang. Gue yang anterin ya. Marsha. Atas nama cinta sejati. Thank you.
Kenapa sih, Yud? Lu di mana? Lu gak ke aula? Enggak, males. Ada Irfan di sini. Lu lupa, hari ini Irfan pelepasan. Lu harus datang, temenin dia. Ayolah. Gue udah gak semangat, Yud. Syah, lu harus semangat. Gue yakin. Soalnya, gue punya rencana. Rencana? Rencana apaan? Aduh, Yud! Udah nginjek kaki gue 10 kali, tau gak sih? Udah, gak mau gue dance sama lo lagi. Maaf deh, jangan ngambek. Besok gue kursus deh. Ya? Lo mau gak nyoba dance sama gue? Tapi gue gak bisa dansa. Kalau lu sama dia bisa di... Enggak. Cuma kayak gue ingat sama seseorang. Cewek? Iya. Cantik? Cantik kan dia atau gue? Iya. Cantik kan dia sih. Dan kebetulan namanya hampir sama kayak lu. Nama panggilannya. Sya. Dia Marsha namanya. Lo suka sama Marsha? Marsha? Sel lo apa-apaan sih? Lepas! Marsha? Irfan. Gue kan udah bilang sama lo, jangan pernah ngegangguin gue lagi. Gue emang bukan tipe cewek yang suka ngegunain kekuasaan orang tua untuk ngancem seseorang. Tapi kalau misalkan lo maksa, gue bakalan bilang sama bokap gue untuk mecat bokap lo. Sya, lo itu gak seperti itu. Gue kenal betul dengan diri lo, Sya. Iya emang. Tapi gimana kalau misalkan orang tua gue sampai tahu kalau misalkan lo suka gue cuma dari fisik gue doang? Sya. Gue cuma bantuin bokap gue, Sya. Tapi gak dengan cara ngemanfaatin orang lain, Sel. Sel, kalau misalkan lo emang pengen ngebantuin bokap lo, ya lo usaha, lo kerja. Orang tua lo itu baik banget. Apalagi bokap lo. Bokap lo itu udah berusaha, dia udah berjuang. Dia udah berjuang banget sampai dia ada di posisinya dia saat ini. Jadi lo gak perlu pakai cara busuk lo
demi karir bokap lo dan manfaatin gue. Gak perlu. Lo bisa bayangin gak? Kalau misalkan bokap lo sampai tahu apa yang lo lakuin saat ini, dia bakalan kecewa banget sama lo, Sel. Sia, Sia tunggu, Sia. Hai, Sel. Kayaknya nasib kita sama deh. Sama-sama ditinggalin pasangan. Jadi, lu Marsha? Marsha yang gua kenal? Selama ini lu permainin gua? Permainin gua kayak gini? Hmm? Gue mohon lo dengerin penjelasan gue dulu. Gue sama sekali gak pernah ada niat untuk mainin perasaan lo. Gue cuman pengen ngetes apa lo bisa tulus cinta sama gue ataupun enggak. Jadi lo raguin perasaan gue selama ini ke lo? Begitu maksudnya? Gue cuman takut kalau misalkan gue cantik lo gak bisa tulus sama gue. Udah itu aja. Pasti jalan pikiran lo gue gak ngerti. Dengan cara kayak gini, gue nyesel dipertemuin dengan orang kayak lo. Selalu tahu ya, dalam setiap hubungan itu, fondasi paling utamanya adalah kepercayaan. Kalau lu udah gak percaya dengan cinta yang lu punya, ngapain lu punya cinta? Hebat banget lu, ngetes orang dengan cara bohong kayak gini. Hebat banget lu. Gue ngelakuin ini karena dulu waktu gue di Amerika, gue jadi kaum minoritas. Gue sadar kalau misalkan setiap orang itu punya topeng. Dan mereka cuma memanfaatin orang lain demi kepentingan pribadinya. Makanya gue tuh pengen cari teman dan gue pengen cari cinta yang sesungguhnya. Iya, gue ngerti. Tapi cara lu salah. Terus gue bisa tahu dari mana kalau misalkan orang itu emang tulus sama gue, hah? Dari hati lu. Hati lu yang bisa jawab semuanya. Itu gak enak mainin hati lu. Ayo dong, Van. Yang gentle. Van, si Marsha itu tulus banget cinta sama lu. Dan gue juga tahu, lu juga cinta kan sama Marsha? Coba deh, tanya hati lu. Lu yakin? Gue cinta sama Marsha yang dulu. Tapi gue juga cinta sama Marsha yang sekarang. Maupun Marsha yang besok-besoknya. Maafin gue, Aisyah. Van, gue juga minta maaf ya sama lo. Semua yang lo omongin itu benar kok. Harusnya gue gak perlu bohongin orang-orang cuman karena gue pengen tahu mereka itu tulus atau enggak sama gue. Karena semua itu bisa gue rasain di dalam hati. Cinta sejati yang bisa memberi tanpa harus menerima. Lu kenapa tuh?
yang gigi gitu masih dipakai, Pak. Sorry. Mana? Kayaknya kejam banget. Belum masih ada dialog, kok. Ya. Yang gak cantik mah cuma cowok doang. Eh. Si berikut. Bagaimana?